viral di media sosial. Sebuah rekaman video memperlihatkan kerumunan warga demi bisa mendapatkan minyak goreng murah. Selain itu, sejumlah warga yang antre juga kedapatan tak memakai masker saat berebut minyak di lapangan Sekundang Setungguan, Bengkulu Selatan tersebut. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @andreli_48 pada Jumat 11 Maret 2022, terlihat beberapa warga terlibat aksi saling dorong hingga petugas Satpol PP yang berada di lokasi pun seakan dikeroyok oleh para ibu-ibu itu. Namun sayangnya, antri minyak goreng yang dilakukan warga tersebut berakhir dengan kekecewaan. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang tidak kebagian minyak meskipun mereka telah antri berjam-jam. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.